Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal yang paling viral. Viral di FYP gue. Nah, jadi salah satu video yang masuk FYP gue kali ini tentang emak-emak face penjaga toko. Yang harus kita reaction. Yang harus gue reaction gitu kan. Biar kalian tahu gitu informasinya. Jadi gue nemuin TikTok masuk FYP gue dan ditonton hampir 8 juta orang. Apa gak gila tuh? 8 penduduk Indonesia, guys. Ada Malaysia nggak ya? Ya, mungkin ada orang luar ya. Jadi kita harus klik tombol subscribe buat kalian yang pengen nonton video ini terus-terusan. Dan yang kalau ada video viral, silahkan tag FKR Project. Oke. Oke, guys. Jadi, gue langsung reaction aja ya. 1, 2, 3... Nah, ini dia. Ada dari TikTok-nya Mukslis. 4 ini mungkin baru dibuat, belum ada bio, kayaknya baru sih ini. Karena dia cuma nge-post satu video doang. Dan ini hampir ditonton 8 juta orang. Banyak banget ya tuh. Oke, langsung kita mulai aja ya. 1 2 3. Gua lupa headset. Oke, mulai. Sama, saya juga cari makan di dalam. Ya, kenapa Ibu dari sini? Dari sini apanya? Ini parkiran kan bebas. Bebas apanya, Bu? Ini jalan-jalan. Ini parkiran umum kan? Umumnya kamu kan? Sampai tempelin kayak ginian, mobil jadi kotor semua. Kamu mau bersihin? Ini baru loh, Bu. Saya dari pagi nggak tempelin. Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempelin. Kita dari tadi nggak bisa masuk. Kamu beli parkiran di sini? Ini depan ruko kita. Iya, kamu beli sama parkirannya, enggak kan? Sama, saya juga. Kalian lihat kan? Jadi ibu-ibu ini marah ke orang yang jaga toko. Cari makan di dalam. Nah, dia yang punya toko dan ibu-ibu itu marah ke seorang petani. Tapi termasuk sabar sih masnya ini menurut gua ya. Terus ibu-ibu itu bilang, "Ya kenapa Ibu dari sini?" Dari sini apanya? Kenapa parkir di sini? Ini parkiran. Kenapa ibu ini parkir di sini? Kan bebas. Parkirannya bebas, iya sih Bu, bebas, tapi Bu harus tahu itu mobil, Bu. Kalau parkirannya motor, ya yang mau ditinggal juga nggak apa-apa sampai siang. Itu sampai siang loh, itu orang nyari usaha, nyari nafkah, ibu tutup dengan pintu mobil. Kok pintu mobil sih? Dengan mobil, yang terhalang mobil itu gede banget. Bu, itu orang tuh yang punya toko juga, nggak bisa kali dorongnya. Terus ibu tadi bilang, emang kamu yang punya parkiran ini? Kamu beli parkiran ini? Ya dia otomatis sudah nyewa gedungnya. Ya dia pasti udah bayar juga dong tempat parkirnya. Tapi ini the real sih. Ini yang ngeviralin siapa, yang disalahin siapa? Bebas apanya, Bu? Ini, ini parkiran umum kan? Umum itu kamu sampai tempelin kayak ginian. Nempelin ini. Untung gak dibelaretin loh, Bu. Cuma dikasih solasi. Untungnya cuma dikasih solasi. Kalau gak salah, lakban itu bisa dihilangin dengan minyak kayu putih. Udah gitu kan. Nempel sih kuning semua. Ya, ibu juga sih yang salah. ini baru ada sih. Yang ngevideoin kali ini dia yang salah. Ini mobilnya kotor sih. Gara-gara ditempelin tulisan apa ya kira-kira ya? Mobil jadi kotor semua, kamu mau bersihin? Ini baru loh, Bu. Saya dari pagi nggak tempelin. Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempel. Ini pagi baru loh, Bu. Tempelin. Kita dari tadi nggak bisa masuk. Kamu beli parkiran di sini? Ini depan ruko kita. Iya, kamu beli sama parkiran. Tuh, kamu beli sama parkirannya ya otomatis ruko udah nyewa ya, termasuk kita sama lahan parkirnya, Bu. Emosi guys, sama-sama. Ya, gue mau baca komen ya, ternyata bener serangan netizen nyata adanya. Ini kreator ini yang upload tapi yang gimana sih, gue penasaran lah. Ibunya yang salah, tolong kasih paham betul. Kan ibunya yang salah. Kasihan keluarganya mau malu sama kelakuan emak-emak akhir zaman. Eh, pari, nggak gitu. Jangan kayak gitulah. Tapi ya iya sih.
ocehan. Lo pikir depan toko dia situ wajar lah dia negor. Ya wajar. Ibu yang viralin, ibu yang dihujat. Real. Viralnya secara salah dia. Gimana sih parkir depan toko orang, nutupin usaha orang? Nah, keren. Nah, ya itu ibu itu yang salah, guys. Menurut gue ibu itu yang salah. Lo yang videoin, lo yang viral. Ini yang salah justru yang rekam. Gila, like-nya banyak-banyak lo di komen-komennya. Buset, mak-mak gak sadar. Itu sebenarnya yang salah. Lo Munaroh, itu kan tokonya dia. Pasti dia marah lah kalau lo parkir di depan toko dia. Buset dah. Masnya masih bisa sabar gitu ya. Ya, masnya sabar banget. Dan satu lagi, akun yang nge-post ini gak hanya di TikTok. Gue gak tahu ini akun ibunya atau bukan. Tapi ada lagi di ngakak di Instagram. Ada Instagram makak sehat dengan followers 2,2 juta. Dan ini ngeposting video ini. Dan ini 5.000 tanggapan dan hampir 50 like. View-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan view-nya. Yuk, chapter-nya bu, balik lagi ke FB bu. Ini juga cari makan di dalam. Ya kenapa ibu dari sini? Dari sini apanya? Kenapa parkir di sini? Ini parkiran kan bebas. Bebas apanya, Bu? Ini jalan ini jalan. Parkiran umum kan? Umum itu. Kamu sampai tempelin kayak parkir apa sih? Lihat ke apa aja tak ini, Bos. Parkir apa ini, Bos? Parkir apa ini, Bos? Nah, gue bacanya apa sih itu yang bisa baca tulis dong di kolom komentar. Ginian, mobil jadi kotor semua. Kamu mau bersihin? Ini baru. Bu, balik lagi ke FB, Bu. Definisi dia yang salah, dia yang galak. Definisi dia yang salah, dia yang galak. Iya sih. Bener. Arif, kau pinter, Arif. Bu, udah ya, Bu. Ya, jangan bikin orang jadi kurang ajar ke orang tua. Udah parkir sembarangan di depan ruko orang, dia pula yang ngotot. Bu, weh, Riki, Akila, ada-ada aja. Ini anaknya mana? Bawa pulang ibunya, gih. Posting sendiri, kena mental sendiri. Parkir di tengah, tol juga bebas, Bu. Betul sih. Tek anaknya bu pulang. Lah, ibu sosok videoin padahal dia yang salah. Oh, kok mau viral kayaknya. Blok, wih, siap. Mantap komenmu. Paling si ibunya juga ntar malu, tapi nutupin malunya dengan berlagak marah-marah seolah-olah yang punya ruko yang salah. Aduh, gimana guys menurut kalian? Ini yang salah, pemilik ruko atau ibunya yang karena parkir sembarangan? Kalau hasil dari pengamatan FKR Project gitu kan, ini yang salah ini yang naruh mobil sih. Karena yang nyewa ruko, ya itu udah positif. Kalau dia nyewa ruko, itu udah berserta dengan halaman parkir. Bebas sih, Bu, bebas. Parkir bebas. Cuma nggak gitu caranya. Seenggaknya jangan parkir pas di depan toko lah. Tapi ini buat masnya, kau sabar banget yang tidak diketahui namanya dan tidak diketahui nama ibunya. Dan akun TikToknya tadi punya ibunya juga, gua nggak tahu ya. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini, and thank you, terima kasih guys. Videonya kayak gitu aja, karena gua coba nyari-nyari lagi, nggak ketemu lagi. Yang gua temuin hanya dapat dari sini doang. Video klarifikasi selanjut dari masnya nih gak dapet. Jika kalian punya, silahkan di tag di sini, nggak apa-apa, di kolom komentar. Gue juga penasaran sih, pengen nonton lagi, dan gue mau ngucapin makasih, dan see you again. Sampai ketemu di next video selanjutnya dari FKR Project, and see you again. Bye-bye.